Hari ini saya lagi di Bandaranya Ahmad Yani di Kota Semarang. Di hari ini saya akan terbang ke Jakarta naik maskapai Citilink Indonesia. Itu dari Bandara Semarang Ahmad Yani ke Jakarta Soekarno-Hatta International Airport. Terus ya perjalanan saya ke Jakarta naik Citilink Indonesia. Thank you. Oke, ini terminal keberangkatan di Bandara Ahmad Yani Semarang. Oke, kita udah sampai di counter check-in-nya Bandara Internasional Ahmad Yani di Kota Semarang. Ih, bandaranya sepi banget di sini, tapi lumayan bersih. Ini counter check-innya Bandara Ahmad Yani. Jadi hari ini saya akan naik Citilink, yaitu dari Semarang ke Jakarta Soekarno-Hatta. Jadi kita akan check-in di counternya check-in Citilink. Ini sepi banget, di counter check-innya juga sepi. Penerbangan juga sedikit di Bandara Ahmad Yani semua. Oke guys, kita udah masuk. Sudah selesai check-in. Jadi kita ke ruang tunggu ya Bandara Internasional Ahmad Yani di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sudah selesai persiapan validasi, kita naik ke lantai 2 menuju ruang tunggu Bandara Ahmad Yani. Saya akan menggunakan jalan. Sepi banget bandaranya, seperti masuk lorong-lorong. Surabi Cafe. Oke, kita akan ke di sini hotel-hotelnya masih pada tutup, jadi sepi banget. Kita sudah sampai ruang tunggu Bandaranya Ahmad Yani di Kota Semarang. Kita Citilink, naik maskapai Citilink, jadi kita ke G1B. Bandara Ahmad Yani minim banget penerangannya, gelap banget.
ada ruang tunggu seperti lounge. Tutup juga. Ada area bermain anak juga di sini. Di sini kita bisa lihat runway-nya Bandara Ahmad Yani di Kota Semarang. Oh ya, di sini ada area merokok, yaitu di lantai 3. Bisa menggunakan tangga ataupun naik lift. Bandaranya sepi banget karena masih di masa COVID. Oke guys, kita udah boarding CityLink ke Jakarta guys. Guys, kita udah naik pesawat CityLink Semarang to Jakarta. Di tempatnya pada keluar semua nih, dari AC-nya pesawat CityLink. Oke, saya 18 ya. Oke, saya yang pertama masuk ke pesawat ini, jadi masih kosong nih. Nah, kita cek seatnya. Itu pas banget sih, karena saya juga tinggi, jadi gak kebentur sih. Oke, kita lihat. Ini kita naik pesawat CityLink, Airbus 3220. Indonesia dengan nomor penerbangan KG793 dengan tujuan Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta. Dan kami persilakan Anda untuk duduk sesuai tempat di tempat yang sudah Anda terima. Pengguna peralatan elektronik yang dapat mengganggu navigasi penerbangan memindahkan maju pelampung dari pesawat merusak atau mengganggu fungsi pendeteksi asap di kamar kecil, merokok di dalam kamar kecil, dan sikapi norma pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Pengisian baterai perangkat elektronik dengan menggunakan power bank dan sejenisnya. Yang segera melapor kepada awak kabin jika perangkat elektronik Anda mengeluarkan asap atau panas yang berlebihan, hilang atau terjatuh di bawah kursi. Keamanan penerbangan Anda, CityLink Indonesia selalu menjalankan tahapan prosedur inspeksi dan perawatan armada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selama penerbangan atau pada libur dimohon untuk menempati tempat duduk sesuai dengan boarding pass. Hindari menyentuh barang bawaan milik penumpang lain, mencuci tangan dengan pesawat yang telah divaksinasi COVID-19 lengkap. Lingkungan, Jutel Indonesia Umudur Siwan di DNS. Melipat dan mengunci meja, membuka penutup jendela, serta menerapkan seluruh perangkat elektronik Anda. Sebenarnya Rikstan Stream kegiatan jari melatih, terima kasih nikmati penerbangan ini. Jumlahi dengan alat peluncuran 2 di kabin bagian depan, 2 di kabin bagian belakang, kiri, dan kanan. On the right, please take a moment to find the location of the nearest exit. Dalam keadaan darurat, garis di lantai akan memandu Anda ke pintu keluar. In the event of emergency, straps on the floor will cut you to the exit. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut, bagaimana mengunci, mengeraskan, dan melepaskannya. Use the seatbelt buckles, how to buckle, tighten, and release it. Baju pelampung ada di bawah kursi Anda dan hanya dipakai saat pendaratan darurat di air. Mohon tidak dipindahkan dari tempatnya dalam keadaan normal. And to be used on the phone with an evacuation, please do not remove it from darat. Tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara otomatis dari tempatnya. Tetap duduk dan kenakan sabuk pengaman. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Buka masker wajah Anda terlebih dahulu. Pasang masker menutupi mulut dan hidung. Tekan karet di kepala dan bernapaslah seperti biasa. Pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lainnya. If there is a sudden drop in cabin pressure, oxygen mask will drop from the panel above your head. Remain seated and fasten your seatbelt. Pull the mask first to start the oxygen flow. Open your face mask first. Cover your mouth and nose with the mask. Adjust plastic band around your head and breath normally. Secure your own mask first before assisting others. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di kantung kursi di depan Anda. Silakan membacanya dengan seksama. Setelah seat fast and fast located, seat located in front of you, please read it carefully. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your attention. Salam Super Grid. Pastikan kembali sabuk pengaman Anda telah terpasang dengan sempurna dan seluruh perangkat elektronik Anda telah dimatikan dan terpasang keselamatan calon pun kabin akan kami redupkan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we are about to take off. Make sure seat belts carefully fastened, switch off all electronic devices and for safety reasons we'll shift the cabin light. Thank you.
Terhormat, selamat datang di Tangerang, Banten. Silahkan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda-tanda tersebut pengaman dipatikan. Mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai tiba di ruang kedatangan. Bapak dan Ibu, dengan lanjutan penerbangan, dimohon untuk menghubungi petugas dan kami di bagian pindah pesawat. Bagi penumpang yang telah menerima disposisi pelampung baik, mohon menggunakan pelampung tersebut pada saat Anda meninggalkan pesawat ini. Harap menekan tombol kami di pada bagasi di atas agar segera barang yang terjatuh. Dan silakan bawa seluruh barang bawaan Anda saat meninggalkan pesawat ini. Kami sedang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Terima kasih terdapat bersama Citylink Indonesia, yang diberi penghargaan oleh Skytrain sebagai maskapai bintang 5 untuk penanganan kabar COVID-19 dan maskapai penerbangan bintang 4. Pada pesta ada hadiah, hadiah dibuka isinya piring. Para penumpang selamat berpisah, terima kasih telah terbang bersama Citylink. Dari sejak tambahan, welcome to Tangerang, Banten. Please remain seated until the end of the call. Pada waktu itu segera pilih call. Dari pemerintah mengenai physical distancing, kami menghimbau Anda untuk tetap menjaga jarak aman dengan penumpang lain pada saat Anda turun dari pesawat ini. Bagi Anda yang duduk di baris kursi nomor 1 sampai 10, pada saat pesawat ini telah berhenti dengan sempurna, Anda dipersilakan untuk berdiri dan turun melalui pintu depan. Dan bagi Anda yang belum kami sebutkan nomornya, kami mohon Anda untuk tetap duduk tanpa membuka tempat bagasi, tempat penyimpanan bagasi di atas. Terima kasih. In accordance with the government's recommendation regarding social distancing, we suggest you to maintain a safe distance with other passengers during the departure from this aircraft. Aircraft has completely stopped. You may stand up and open one door. And for other passengers, please remain seated. Thank you. Di Terminal 3 ini bersih banget. Guys, ini tempat pengambilan bagasinya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
di Terminal 3. Ini ramai banget. Tanggung lah. Yang mau ambil bagasi.